Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi Lur. Minggu ini seperti biasa ala-ala San Mori. Tapi kali ini kita ke arah Magelang. Ke arah Magelang, ntar cari-cari tempat wisata daerah sana. Ntar kayak gimana. Minggu ini cuma ada 2 motor. Saya dengan teman-teman saya. Sebenarnya ini nggak pagi-pagi sekali ya. Tadi tunggu-tungguan. Goblok! Sekarang jam berapa ini? Nggak tahu. Jam 10. Jam 10 kita baru berangkat. Ya oke lah ya, masih pagi. Oke, ntar tunggu aja. Kita gas. Lumayan rame sih di tiap-tiap lampu merah tuh pasti macet. Cuma nggak apa-apa, kita nikmati tiap perjalanan. Iya. Oke nggak? Yo i. Perjalanan ke tempat pertama nggak jauh sih. Kalau dari Jogja kota gitu paling ya 1 jam lah. 1 jam 20 menit kalau macet. Rutenya biasa sih rutenya. Ntar nggak sampai Magelang kota kok. Muntilan itu kita ngiri ke arah Borobudur. Apa ya, klunya tempat. Bingung sih apa. Gak usah kasih clue ya. Emang apa sih gak boleh? Pagi ini cuacanya cukup bersahabat lah. Soalnya gak begitu panas, gak mendung juga. Kayak apa ya, kabut-kabut gitulah. Ya secara ya, belum siang ya, belum panas. Selamat datang di Jawa Tengah. Perbatasan nih tadi. Perbatasan Yogyakarta sama Jawa Tengah. Lah mereka mana? Oh, di belakang, lihat tadi. Di mana dia? Mau makan di sini? Oh, tak kira makan di sini. Hah? Kenapa? A few moments later. Mereka ini? Tak kira ada duluan. Soalnya tadi mereka tak suruh berhenti di pom, ikut berhenti. Ternyata enggak berhenti. Rasanya gua enggak ketemu kok. Ya. Enggak ketemu mereka. Aku sepanjang jalan lihat. Kau udah suruh ke sini? Udah suruh ke sini. Kelihatan kok dia kalau kita stop di sini nanti. Hah? Bilang aja ini, kesini tak chat. Enggak lah. Enggak nyala toh? Enggak nyala. Pagi nyala toh. Tit. Duh, lama nih kayaknya mereka. Buka aja lah.
piye? Hah? Iyalah. Wong kon ngenteni ning pom 12. Eta bang. Lah, gue. Ana sih. Hah? Muter. Tadi udah ngelewatin Muntilan. Ini kita belok kiri ke arah apa? Jalan Borobudur kalau nggak salah. Saya pernah lewat sini cuma, waduh, udah lama. 2016 apa ya? Atau 2017 lupa. Jadi benar-benar buta jalan juga. Cuma teman saya yang depan tuh nge-maps, jadi aman lah. Oke, tetap bersama CM Vlog. Nah, tuh Magelang, Kota Mungkit, Candi Borobudur. Ini kita ke kiri. Seperti biasa hari Minggu ramai, apalagi kawasan wisata pasti ramai ya kan. Bocil. Nih, jadi jalan ke Putuk Setumbu tuh kayak gini. Kayak jalan desa, tapi kan bagus.
Gimana Mas? Bagaimana? Jalannya? Mantap. Oke. Aku belum tadi belum ngomong. Mau ngomong apa? Bagus. Bagus. Rp3.000 aja lur. Murah kan? Iya, uang gua habis. 3.000 nih parkir. Jadi parkirnya 3.000. HTM-nya enggak tahu sih. Coba lihat. Put parkir putuk setumbuh. Terima kasih kereta. Motor. Assalamualaikum lur. Jadi kita sudah sampai di tempatnya, di parkiran. Ntar kita ke loket. Berapa HTM-nya? Parkirnya 3.000 sih, murah. Lumayan luas juga. Nah, luas kan? Lumayan lah. Cuma kalau mobil nggak tahu. Sini di perutnya tuh. 20.000, murah. 20.000 doang. Meter. Kita tracking 300 meter. Toilet. Toiletnya bagus. Toilet. Bagus lah. Putus tumbuh nih. Tadi di bawah sih 300 meter lagi. Cuma gimana? Enggak tahu ya, 300 meter betulan atau mungkin lebih mungkin. Lebih ya? Iya, lebih itu. Enggak pas ya? Agak susah jadi ya. Setengah meter aja lebih loh. Orang tua jalan, orang tua semua jalan. Bukan orang tua, orang buncit. Di sisi sebelah, jadi ada beberapa sisi itu. Sana, lihat. Itu ada sana. Woi mas, tempatnya mas. Tempatnya gimana? Tempatnya mantap. Gimana? Okay. Fotografer kita hari ini. Okay, stylenya udah kayak siap. Ini, style fotografer apa? Media nasional. Oh, jadi situ bukit ayam. Ntar tujuan kita selanjutnya. Aduh, dari spoiler. Gak apalah, soal dekat banget. Gak tahu juga sih kalau dekat sini. Jadi di sana tuh, itu lurus ini tuh ada gereja ayam. Terus sana tuh ada Candi Borobudur, cuma gak kelihatan. Nunjukin aja sih kalau view-nya di sini tuh lumayan bagus lah. Terus sini ada Pegunungan Manoreh, tempat tadi. Ini penggilat-penggilat foto nih. Ternyata betul 300 meter. Kurang lebih 300 meter lah. Gimana nih pemanasan nih? Di sini ya. Gimana pemanasan nih? Pemanasan. Pemanasan. Menurut apa pendinginan dong ini tuh? Pendinginan. Ya sudah dapat sana kita. Siap. Ya. Abis ini mau ke mana? Mau ke mana aja lah. Oke. Foto-foto aja. Kepo, kepo. Lumayan sih. Kepo lu. Abis ini ke kampus.
Jan. Di sini juga ada souvenir-souvenir. Kayak apa? Kaos, gantungan kunci, dan lain-lain. Di sini juga ada taman, Bos. Taman. Taman bunga. Pak.